kopinya udah jadi. Burung gelatik makan sakoteng. A'a Hans dateng. Makasih ya. Iya, Pak Hansip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain sih duduk di sini? Pada ngontrol sana. Siap, Kong. Nih mah, kalau begitu mah tuh A'a Hans pergi dulu ke rumah Fahri. Ya, kontrol-kontrol lah biar kondusif gitu kampung kita teh ya. Ya, Pak Hansip. Assalamualaikum. Eh, tapi kopinya gimana? Ah, nanti juga kembali lagi ke sini. Atuh, simpen aja ya. Simpen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong pakai A-A-A. Nggak boleh gitu, Kong. Kok nggak mau ngopi? Tadi sih gue udah ngopi di rumah. Tapi boleh deh, bikinin lagi. Assalamualaikum, Komisan. Waalaikumsalam. Waduh, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Dari mana, Pak Ustadz? Biasa, dari musola. Oh iya, saya mau nanya, Pak Ustadz. Kemarin rame-rame di rumah Fahri, gimana? Udah beres? Alhamdulillah, itu cuma salah paham. Iya, ya. Zaman sekarang orang gampang diajak musuhan. Bisa aja, Komisan. Udah, pamit dulu ya. Lu gak mau ngopi dulu? Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz. Hei, mau kemana sih lu? Mau kemana sih, Ben? Rumah Om Yati. Itu rumah Om Yati. Ada bantai di sana. Ini wartawan yang kemarin ke rumah Fahri, sampai sekarang belum pulang-pulang, tidur di sana. Masya Allah, sampai tidur di sana, Pak RT. Iya, Dims. Mas Pepen ini lihat sendiri. Apa nggak diusir aja, Teh? Kita nggak boleh anarkis. Udah, saya kesana duluan. Teh, gue ikut, Teh. Dai, bangun Dai. Udah ketemu Ustaz Fahri? Belum kayaknya nih. Bangun. Ren, bangun Ren. Aduh, gimana nih? Belum ketemu juga. Dai. Apa kita pulang aja ya? Janganlah. Iya. Nanti dimarahin sama bos. Benar. Kita pulang sia-sia, nggak bawa berita. Benar tuh Dai. Masa lu udah bela-belain tidur di sini, harus nyerah juga. Ya udah sabar aja deh. Iya. Oh ya udah, kita tunggu aja berarti ya. Iya Dai, kita tunggu aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum dulu, minum. Mas, Mbak, silakan minum. Bang Fahri, aku sama Belo pamit ke rumah Kalul dulu ya. Timin biar di sini bantuin Abang. Iya, Bang. Hati-hati ya. Iya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya bersih-bersih di dalam ya, Bang. Iya. Makasih ya, Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz. Ya. Ustadz, makasih ya. Jangan panggil saya Ustadz, Fahri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kirain kalian gak akan datang. Iya, Kak. Kata Bang Fahri, kita tuh harus tanggung jawab sama kerjaan. Iya, Kak. Kak Lulu, Kak Dinda mau ngajarin kita di bengkel Ahla, kan? Nanti Kak Lulu coba tanya ya sama Kak Dinda. Udah, kalian gak usah khawatir. Yang ngajar kalian itu orang hebat, Bang Fahri, ya? Iya, Kak. Tapi sekarang banyak orang yang gak suka sama Bang Fahri. Maksud kamu? Ya, kalau aku lihat sih banyak orang nyusahin Bang Fahri. Kalian doain aja ya, semoga Bang Fahri bisa kuat. Amin. Yaudah, tunggu sebentar ya, Kakak ambil dulu paketnya. Ya, Kak. Sebentar ya.